Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Aceh. Pemirsa, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali meminta kepada seluruh rider yang mengikuti kegiatan jelajah alam dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-73 untuk dapat mempromosikan potensi wisata alam di Kabupaten Aceh Besar kepada masyarakat luas. Pernyataan itu disampaikan Bupati Aceh Besar Mawardi Ali saat menghadiri kegiatan Trail Adventure Jelajah Alam yang dilaksanakan Polres Aceh Besar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara pada 1 Juli mendatang. Menurutnya, Kabupaten Aceh Besar menyimpan segudang potensi wisata alam yang menarik dan tidak kalah menarik dari daerah lain untuk dikunjungi oleh masyarakat luas, terutama bagi mereka yang menyukai kegiatan jelajah alam seperti pecinta motor trail dan off-road. Dan melalui adventure trail yang sebagian besar pesertanya berasal dari luar Aceh Besar, tentunya bisa ikut terlibat untuk mempromosikan berbagai potensi alam dan wisata yang mereka lihat saat menjelajahi alam Aceh Besar tersebut. Itu dalam rangka HUT Bayangkara dan juga HUT Kota Janto untuk jelajah alam Aceh Besar. Jadi kegiatan ini tentu sangat mendukung ya untuk promosi tempat-tempat pariwisata di Kabupaten Aceh Besar kepada seluruh rider-rider yang ikut pada hari ini. Ya, mudah-mudahan dengan ada kegiatan ini bisa para rider melihat seluruh Aceh ini bisa mempromosikan nanti kegiatan-kegiatan destinasi-destinasi atau tempat-tempat wisata yang nantinya bisa kita kembangkan sebagai daerah wisata. Jadi kita sangat apresiasi dan sangat mendukung kegiatan ini. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini dapat kita laksanakan setiap tahunnya ya untuk kegiatan promosi wisata dan juga untuk melihat alam Aceh Besar sekaligus juga kita bisa menjaga alam Aceh Besar, alam yang bagus, alam yang indah untuk kita lestarikan. Sementara itu, Wakapolda Aceh, Brigjen Pol Suprianto Tarah, mengajak seluruh rider untuk dapat mempromosikan alam Aceh melalui berbagai media sosial yang mereka miliki. Perlu digarisbawahi di sini bahwa Heaven Trail Adventure ini kita sudah memperkenalkan, ya, memperkenalkan daerah-daerah wisata. Wisata Aceh itu indah sekali. Ya. Salah satu kita propos melalui kegiatan teratas ini. Nanti kita akan melihat keindahan alam Aceh Besar. Ya, ini nanti kalau nanti teman-teman punya YouTube bisa dimasukkan. Ya, kita akan lihat pegunungan, kita melihat pantai dari gunung, kita lihat hutan-hutan yang masih rawan yang dulu masih zaman konflik, menjadikan kegiatan-kegiatan ini akan bertambah seru kalau kita mengikutinya. Kegiatan Trail Adventure Jelajah Alam di kawasan hutan Aceh Besar itu tak hanya dinikmati oleh komunitas trail untuk menguji adrenalin, namun kesempatan itu juga tidak dilewatkan oleh sejumlah perwira polisi dan kepala SKPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk bergabung menyusuri panorama kawasan wisata di lereng Gunung Aceh Besar. Tim Liputan, Aceh TV.